Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan hujan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada acara ngaji filsafat rutin malam Kamis. Insyaallah tema baru ya bulan Februari. Kemudian salawat dan salam terlimpahkan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat-umatnya hingga akhir zaman. Sebelum ngaji dimulai, monggo kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga niat kita datang ke sini benar-benar dicatat oleh Allah SWT sebagai niat yang tulus dan nantinya akan bawa berkah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Selanjutnya ngaji sepenuhnya diaturkan kepada Pak Faiz. Semoga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini pas tanggal 1 Februari. Kita awali dengan sesi baru. Kita akan membahas tentang cinta. Sesi ini kita bagi 4 ya, karena 1 bulan 4 minggu. 2 minggu pertama kita bahas dari tradisi barat. Kita ketemu Plato dan Erich Fromm, muridnya Freud, penerusnya Karl Marx. Kemudian 2 minggu terakhir kita ketemu dengan Robiah Adawiyah dan yang terakhir kita ketemu sama Rumi. Oke. Ya meskipun hujan deras enggak apa-apa ya, kita tetap ngaji aja. Semoga suara saya masih terdengar meskipun kalah sama suaranya hujan. Yang di belakang kalau enggak dengar boleh maju. Ya, yang hujan-hujan seperti ini memaksakan hadir, bagus. Yang tidak hadir juga bagus. Ya, kan Nabi Muhammad kan gitu. Satu ketika Nabi itu diwaduli oleh Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar ini kalau sholat lail setelah sholat isya sebelum tidur. Kalau Umar, ya pokoknya tidur nanti bangun di sepertiga malam. Waktu lapor ke Nabi, katanya Nabi dua-duanya benar, dua-duanya baik. Abu Bakar orang yang hati-hati karena dia takut mungkin gak bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Sementara Umar, katanya Nabi, Umar orang yang kuat. Jadi Umar engkau orang yang kuat dan Abu Bakar engkau yang orang yang hati-hati. Dua-duanya benar. Maka yang berangkat ngaji hujan-hujan itu orang yang kuat.
jadi bagus. Yang tidak berangkat itu orang yang hati-hati. Lu sopo ngerti nanti pilek, sopo ngerti kedinginan. Dia harus hati-hati dong. Wong tubuh ini juga kan amanatnya Allah yang harus dijaga. Jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Hari ini kita sering gegeran karena yang hati-hati menganggap yang kuat itu nekat, yang kuat menganggap yang hati-hati ini lemah. Sekarang kan ada Islam kuat sama Islam hati-hati gegeran. Janjane dua-duanya sama-sama baiknya. Oke, maka yang gak hadir ya jangan digerenengi. Mereka orang-orang yang baik, mereka hati-hati. Yang hadir bagus juga, mereka orang-orang yang kuat. Yang harus hadir yo cuma saya. Kalau saya gak hadir ngajinya gak jadi. Jadi mau gak mau harus hadir. Kuat tapi tetap harus hati-hati. Oke, bismillah ya, kita mulai. Tema kita malam ini Plato. Saya gak tahu, mungkin sudah 2 atau 3 kali ini saya ngomong tentang Plato. Dulu awal-awal ada sesi idealisme. Jadi Plato ini salah satu filosof barat yang pikiran-pikirannya enak kalau disambungkan sama agama. Makanya nanti Plato dilanjutkan oleh orang-orang dari tradisi Helenisme Romawi, namanya Neoplatonisme, tokohnya Plotinus. Cara berpikir gaya Neoplatonis ini nanti diserap oleh tradisi mistik timur. Kalau dalam Islam misalnya Suhrawardi Al-Maktul dan kawan-kawan dari tradisi iluminasi. Jadi sanad keilmuannya idealismenya Plato, Platonisme, terus Neoplatonisme, terus filsafat iluminasi. Jadi beberapa kali saya bilang bahwa Barat dapat keistimewaan dari Allah aspek rasionalnya, cara berpikir pakai akalnya luar biasa sampai hari ini. Sementara Timur diistimewakan oleh Allah kemampuan intuitifnya. Dua-duanya istimewa. Maka kalau kita ingin pengetahuan kita utuh, ya harus ada baratnya, ada timurnya. Jangan yang timur yang intuitif menganggap akal itu rendah, dan yang rasional menganggap yang intuitif itu tidak masuk akal, sehingga jelek. Oke, malam ini kita ngomong Plato, cuma tidak semuanya. Garis-garis besar pikirannya Plato kan sudah kita bahas beberapa kali. Terakhir yang saya ingat tentang kebahagiaan, dan bukunya kan juga sudah terbit yang tentang kebahagiaan itu. Malam ini kita ganti tema, yaitu tentang cinta. Ya. Ya saya enggak tahu yang di kepalamu apa kalau saya ngomong cinta. Biasanya yang muncul kan gambarnya orang pacaran. Ya. Kamu ngumumkan pun mesti arahnya ke situ. Hubungannya mesti antara yang jomblo dan enggak jomblo. Enggak, arahnya nanti enggak ke situ. Pertama-tama enggak ke situ. Kita lihat ya, dari Plato sampai minggu depan Erich Fromm, terus dilanjutkan Rabi'ah dan Rumi. Jadi cinta itu bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Kata-kata cinta itu, mungkin kalian tiap hari ngomong cinta enggak pernah ngelacak ya, kata-kata cinta itu dari mana. Kata-kata cinta itu dari bahasa Sanskerta, artinya malah enggak ada hubungannya seperti yang kamu bayangkan. Artinya itu pertimbangan pemikiran. Jadi dari Sanskerta, nanti ada istilah kalau dalam bahasa Sanskerta itu cinta para. Cinta para itu
orang yang hanyut dalam pikiran. Orang yang terpesona oleh pikiran itu cinta parah. Dan itu yang hari ini kita pakai. Kata-kata di Indonesia, cinta. Meskipun nanti katanya sastrawan Remi Silado itu bukan bahasa Sanskerta, tapi bahasa Spanyol. Kesini dibawa oleh orang-orang Portugis. Artinya tali. Makanya kan hari ini kan kita ada istilah putus cinta. Itu berarti talinya putus. Zaman dulu kalau orang jatuh cinta terus tunangan, simbol bahwa dia sudah tunangan itu pakai diikat dengan tali yang warnanya merah. Makanya cinta itu bisa putus, bisa nyambung karena hubungannya sama tali. Dipakailah istilah cinta. Oke, yo istilah yang lain banyak. Ada istilah sayang, ada istilah kasih dan lain-lain. Kita lihat satu bulan ini ya, kita main-main dengan itu. Jenisnya ada cinta jasmaniah, ada cinta persahabatan, ada cinta ketuhanan. Itu biar kenal aja istilah-istilahnya. Cinta jasmaniah itu ya fisik. Ini yang konotasinya pacaran tadi, ketertarikan yang ada hubungannya sama seksualitas. Cinta jasmaniah, bahasa Yunaninya eros. Bahasa Sanskertanya kama. Makanya ada kitab seks, filsafat seksnya yang dari India, judulnya Kama Sutra. Ya, Kama, kelihatannya dulu pernah kita bahas itu Kama Sutra satu sesi. Alhamdulillah kelihatannya rekamannya enggak jadi. Saya lupa juga slide-nya masih ada apa enggak, tapi itu Kama namanya. Saya membayangkan entah kapan nanti ada satu bulan penuh kita enggak ngomong cinta tapi ngomong seks. Mungkin ruangannya jangan di sini ya, enggak enak. Ya, kan nanti ada Kama Sutra. Orang Jawa kenal orang Jawa Hindu asalnya dari India, ada filsafat namanya tantrisme. Kan Islam fikih kan juga punya konsep seksualitasnya. Menurut saya konsep seksualitasnya Islam agak luar biasa. Kapan-kapan kita bisa bahas itu. Tidak kalah sama Kama Sutra atau tantrisme. Oke, orang Jawa juga punya filosofi sendiri. Kapan-kapan tapi ya kita ngomong itu. Jangan sekarang, besok kalau kalian sudah punya istri. Oke, jadi eros, kalau Latin ada amor, makanya ada dewa amor. Dewa amor itu bahasa Latin dari eros. Eros itu dewa cintanya Yunani. Kalau kalian mungkin surfing-surfing lihat ada gambarnya, biasanya simbolnya pakai bayi. Bayi kecil ada sayapnya bawa panah. Itu eros. Padahal nanti dalam mitologinya eros ini yo tinggi, besar, gagah, ganteng. Karena dia putranya Afrodit. Afrodit ini dewi yang paling cantik, istrinya Ares. Ares dewa perang. Afrodit ini anaknya Zeus, berarti Eros itu cucunya Zeus. Nah, itu cinta jasmania. Hati-hati panahnya Eros itu, kalau kalian sudah kena panahnya Eros, itu sudah kelepek-kelepek. Tidak bisa mengelak. Orang jatuh cinta, sebelum kamu jatuh cinta bisa kamu tahan, tapi kalau sudah jatuh cinta itu sudah walau alam bisawab. Ya, saya pernah ada
wali murid itu datang menemui wali mahasiswa, ketemu bahwa anaknya kuliahnya nilainya jatuh gara-gara pacaran. Sumpek toh itu saya jawabnya, masa tak larang pacaran, masa tak terus ada SK untuk mahasiswa jangan pacaran, kan susah. Ya cuma tak bilang ini aja, Bu, ya anak muda itu kalau belum jatuh cinta, dilarang untuk jatuh cinta lebih mudah daripada sudah jatuh cinta, dilarang melanjutkan cintanya, itu nilainya pasti lebih jatuh lagi. Kalau enggak percaya, ya kamu coba aja. Oke, ya kamu coba jatuh cintalah sama yang pasti kamu ditolak. Nah, terus rasakan efeknya dalam hidupmu. Oke, itu cinta jasmania. Ada cinta yang kalau di Plato levelnya lebih tinggi. Istilahnya dia cinta persahabatan. Kalau ini enggak melihat jenis kelamin, enggak ada hasrat seksual, tapi kalau bahasa Inggrisnya compassion, kasih sesama, cinta alam, itu ada di level kedua, cinta persahabatan. Bahasa Yunaninya philia. Makanya filsafat itu philia sama sophia, filosofi. Dia sejenis cinta juga. Maka ngaji filsafat itu boleh kamu sebut ngaji cinta. Cuma cintanya bukan cinta jasmania, tapi cinta yang lebih tinggi, philia. Kalau bahasa Sangskertanya itu priyata atau sneha. Bahasa Latinnya delictio. Oke. Yang ketiga, cinta ketuhanan. Kalau cinta ketuhanan itu cintanya Tuhan pada kita yang kita tiru dengan mencintai seperti cintanya Tuhan pada alam semesta. Jadi kita mencintai segalanya atas dasar cintanya Tuhan, karunia Tuhan. Itu namanya cinta ilahiyah. Nanti dicontohkan oleh Robi'ah, oleh Rumi. Betapa sayangnya Tuhan pada kita, dan kita juga betapa sayang dan butuh kita pada Tuhan. Itu kalau bahasa Yunani namanya agape. Ya, bukan EGP ya. Kalau EGP kan memang gue pikirin. Karitas, karuna, prema. Bahasa Arabnya Rahman. Bahasa Yahudinya hesed, bukan keset, hesed. Ya, jadi itu cinta ketuhanan. Jadi ternyata istilahnya beda-beda. Cuma di dalam bahasa Indonesia disebut cinta. Jadi kalau ada orang bilang aku cinta padamu, tegaskan dulu itu cinta yang gimana dulu. Cinta yang jenisnya eros, apa jenisnya philia, apa jenisnya agape. Jenisnya agape itu cinta ketuhanan, itu yang dalam hadis mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, itu cinta ketuhanan namanya. Tapi kalau ya karena kita sesama manusia, aku sayang kamu, kamu sayang aku, philia, itu berarti cinta level 2. Kalau cinta jasmania itu yang eros. Nah, kalau ada orang bilang I love you padamu, jangan salah paham dulu. Jangan-jangan itu cinta yang kedua, yang philia, bukan yang pertama. Oke, jadi jenisnya itu. Awas, keliru kalau membaca istilah-istilah. Kalau dalam Islam, cinta yang sifatnya jasmania itu sering disebut mawaddah. Ya, jadi kalau makanya orang berumah tangga itu biasanya kan mawaddah, syukur-syukur bisa naik level jadi mahabbah. Kalau lebih tinggi dari itu rahmah. Jangan ujug-ujug rahmah. Kalau rahmah dulu tanpa mawaddah,
tidak ada ketertarikan jasmania, ya susah kamu nanti berumah tangga. Lihat suaminya kayak temannya, kayak ustadznya, kayak tidak enak. Ada level mawaddah dulu, ketertarikan fisik. Setelah itu mahabbah. Setelah itu baru rahmah, cinta ketuhanan. Maka kalau cintanya naik dari mawaddah ke mahabbah terus jadi rahmah, rumah tangganya langgeng. Tapi kalau tidak naik kelas, mawaddah kok mawaddah terus, enggak jadi mahabbah, nanti istrinya umur-umur 50-an sudah bosan, ingin nyari yang baru. Kenapa? Ya karena jasmania, fisiknya kan sudah berubah. Secantik apapun orang umur-umur 50-60 ya pasti sudah berubah. Makanya saya sering bilang, makanya nyari istri biar langgeng, jangan nyari yang cantik. Nyari yang jelek lebih langgeng. Karena kalau jelek itu kan sekarang kamu nikahi jelek, besok sudah tua ya masih jelek, jadi enggak kaget kamu. Tapi kalau kamu nyari yang cantik, ya sekarang cantik, kalau sudah tua berubah jadi jelek. Jadi kalau ingin cintamu langgeng, ya jangan nyari yang terlalu cakep. Hidupmu tidak tenang nanti. Waktu muda kamu tidak tenang, waktu tua dia sudah jadi jelek. Oke, cinta jasmania, mawaddah naik kelas jadi mahabbah. Kalau mahabbah itu sudah enggak lihat lagi fisik, sudah ada kedalaman. Kalau yang ilahiyah sudah tidak melibatkan yang bercinta lagi, tapi hubungannya sama ketuhanan, orientasinya ke atas. Dan nanti Plato ngajarin itu, bagaimana cinta itu jangan berhenti di jasmania. Meskipun boleh manusiawi kamu suka sama lawan jenis. Bahkan nanti di salah satu kitabnya Plato namanya Phaedrus, Plato itu kan biasanya bukunya pakai dialog. Ada salah satu narasi dari temannya yang menyetujui homoseksualitas di buku itu, cuma nanti dibantah oleh Socrates. Cara mikirnya tidak begitu, katanya Socrates. Oke, nanti kita lihat. Jadi untuk belajar Plato tentang cinta, bukunya tiga. Tiga-tiganya dialog. Yang pertama judulnya Phaedrus, yang kedua Simposium, yang paling banyak ngomong tentang cinta, yang ketiga Republik, ya, yang sudah diterjemahkan dan tebal. Yang paling banyak ngomong tentang cinta itu Simposium. Simposium itu dialog antara Socrates dan kawan-kawan yang sedang berpesta. Dan beberapa di antaranya mabuk terus ngomong tentang cinta. Itu dalam narasinya Plato. Jadi tradisinya orang Yunani kan lesehan, ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya berkualitas. Tidak ngomong yang aneh-aneh, apalagi yang hoak-hoak. Sekarang, alhamdulillah sekarang hoaknya berkurang. Cuma saya tidak tahu ya apa hoak apa enggak, karena orang-orang posting itu sekarang mesti diawali, semoga ini bukan hoak, terus cerita. Podoai. Oke, dari Simposium malam ini lebih banyak dari Phaedrus 1-2. Belajar cintanya Plato, perhatikan itu dulu. Ini kemarin di Filsafat Kebahagiaan keluar juga.